Terima kasih Ibu Harsiti yang sudah memberikan waktu saya untuk menyampaikan satu atau dua kata. Maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak, mengganggu saya di sini. Okay, baik, ada dua mungkin yang mau saya sampaikan di hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Ani Kristiani selaku Kepala SMK Negeri 49 Jakarta yang selama ini banyak mensupport kami, baik pada saat kami sebagai guru ataupun pada saat kami mengikuti tes ketika kami. Bahkan sampai terakhir pun beliau masih mensupport kami, terutama saya. Itu mungkin yang sulit untuk saya sendiri lupakan. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selama ini banyak membantu saya, khususnya IT Pak, membimbing saya dalam saya belajar menjadi guru yang baik. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya beraktivitas di SMK Negeri 49 Jakarta banyak hilaf ataupun kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik perbuatan, tulisan ataupun tingkah laku, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. 49 mungkin saya tidak banyak memberikan warna untuk SMK 49 Jakarta, tetapi saya bersyukur SMK Negeri 49 telah banyak memberikan warna pada kehidupan saya, warna yang positif. Saya kira itu aja mungkin yang ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Pak Yudi atas bantuan selama ini. Saya sangat kehilangan banget Pak. Begitu juga teman-teman dari jurusan TKP karena beliau itu yang tahu persis perjalanan dari UTKT, terutama yang bilang. Nah, mudah-mudahan ya ada penggantinya. Di sini ada Pak Kolir, Pak Kusai dan Pak Kudus. Pak Heri penting ya, kesini jangan ragu-ragu untuk datang ya Pak ya. Kalau ada kesempatan silakan main untuk ke PKP. Ya kita membantu bareng-bareng untuk apa istilahnya itu, belajar saya sama Pak Heri untuk memutar lagi gitu, IT-nya. Saya sampaikan ini Pak, memang itu aja penting dari saya. Ya, mudah-mudahan selamat bertugas saya di tempatnya. Pak Heri, selamat datang di SMK 49 Jakarta. Bapak dan Ibu, kalau kemarin pada saat kenaikan kelas, saya belum mengucapkan apapun terkait dengan perpindahan Pak Soheri dan Pak dan Bu Febri, karena memang info yang saya dapat dari Pak Soheri dan Bu Febri itu jamnya kurang di sana, ya jamnya kurang di sana. Baik Pak Soheri maupun Bu Febri, betul ya, gitu ya. Waktu itu memang saya sampaikan kepada mereka berdua, Bapak dan Ibu ini tidak memilih SMK Negeri 49 Jakarta karena memang formasinya tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Jadi bukan karena bermasalah atau apa, sama sekali tidak. Maka saya ingin nanti kalau masalahnya sudah beres terkait dengan jam, bahwa di sana jamnya sudah lengkap, baru nanti kita mengadakan acara semacam pelepasan secara resmi. Ketika kemarin pas hari Senin pun juga saya masih belum ya, masih belum berbicara sama sekali karena memang informasi mengenai jam pelajaran itu memang belum kita dapatkan. Baru kalau tidak salah di hari Rabu sore, Rabu ya, Rabu.
itu baru mendapat kepastian baik Bu Febri maupun Pak Soheri sudah tidak bisa lagi di 49 karena memang sudah full bertugas di sana. Jamnya sudah dipenuhkan di sana dengan mata pelajaran yang dianggap ini yang tidak poli, gitu ya. Jadi karena sudah aman baik masalah jam itu di sana, maka dari SMK 49 akan pelepasan lah untuk Pak Soheri dan juga Bu Febri. Hanya permohonan maaf, Bu Febri tidak bisa hadir, gitu ya, karena info yang saya dapat jamnya full di sana. Ya, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang beliau sudah bertugas, induknya sudah di sana. Ya, dari wakakurnya kalau tidak salah tidak diberikan izin, dia sudah tidak apa-apa. Ya, jadi Pak Soheri, kami atas nama pribadi dan juga keluarga besar SMK Negeri 49 Jakarta mengucapkan terima kasih atas sumbangsi, dedikasi Pak Soheri di SMK Negeri 49 Jakarta. Pak Soheri merintis karir di SMK 49 sudah ibaratnya dari dasar ya Pak ya. Dari dasar, dari honor ya Pak ya. Dari honor kemudian akhirnya menjadi KKI dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan di tempat yang baru Pak Soheri senantiasa sehat, kemudian karirnya bisa berkembang dengan lancar dan dengan sukses, gitu ya. Kemudian mudah-mudahan walaupun sudah tidak bertugas di SMK Negeri 49 Jakarta, tali silaturahmi tidak terputus. Hari Jumat juga masih ditunggu di sini untuk main voli, benar ya? Biasanya kan seperti itu ya. Boleh keluar bertugas dimanapun, tapi hari Jumat sore tetap balik ke sini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit kenangan-kenangan. Jangan dilihat harganya, jangan dilihat isinya, tapi lihatlah ini sebagai bentuk tali kasih sayang kami kepada Pak Soheri. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menerima. Kalau ini ingat di dalam cinta kami, Pak Soheri.